Oke, cek dulu sebelum pergi memotong. Kita cek pisau getah ada. Cek dulu sama ada bawa bekalan dan air. Penting itu. Ada. Sampai petang mana nih, guys. Oke ya. Nampaknya hari ini pun cuaca baik nih, guys. Boleh nampak tuh awan dia ada sisik-sisik. Orang bilang kalau itu awan ada sisik-sisik, tandanya cuaca akan cerah. Selamat pagi anjing bingul kok. Nah, selamat pagi bilas belum buka. Pagi. Nah, ini kebun si kawan. Nampaknya durian musangking subur menghijau di sana. Ada juga kelihatan kolam di sana. Dan ikan dia adalah ikan merah. Dan ini adalah leluan saya setiap hari pergi ke kebun getak saya yang berada di sana itu, bukit sana, ya. Nah, kelihatan juga di situ Gunung Kinabalu. Inilah pemandangan di sekitar kampung saya, guys. Cantiknya. Dengan kebun durian lagi. Inilah laluan saya pergi ke kebun getak, dekat sudah sana atas. Halo guys, selamat pagi. Saya sudah sampai di kebun getak saya. Hey. Ini pondok kecil, pondok istirahat. Ya, selepas menuruti getak, duduk-duduk dulu sinilah online sekejap. Oke. Okay. Oke, okay, sepunya kawan. Sampai sudah. Ceng tereng. Nah, sampai sudah dia. Oke, harap cuaca baik hari ini, guys. Oke. Oke, selamat bekerja untuk kita semua. Oke, saya sudah start menore. Wah, cantik. Cantik. Harap semua mangkok ini penuh ini hari. Nah, ini sekejap sudah penuh.
Oke, sekarang guys, masa kami untuk berehat. Sekarang jam menunjukkan jam 12.10 menit. Baru separuh kebun kami tore. Sekarang ini kami menemukan sudah. Sardin. Sardin. Sardin campur tuhau. Kalau di kebun ini sedap juga, bah. Tapi memang sedap pun nih, lobster ini. Iya. Kau mau kasih cut? Apa lah kopinya nanti? Ya, kalau. Hah? Wih, macam sardin juga. Sama aja nih. Sardin. Jelis. Oh. Tapi sebelum itu kita pray dulu lah. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyediakan makanan ini untuk kami dan kami akan berkat untuk makanan ini agar memberikan kami kesehatan untuk badan kami, Bapa. Sebenarnya kita dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Eh, makan. Mari. Nak sadin sini. Ambil sama tu lada kamu kan? Apa? Lada. Oh ya, lada paling menang nih. Gitu. Sedap lagi dia punya. Begini Leni, simple saja lok saya. Biasa lah bujang kan, tiada bini mau tolong masak. Betul. Ini lada. Nikmat. Paling menang ini lada. Cuaca hari ini pun cerah nih guys. Sampai ke petang juga. Kompom hari tidak rumah Sam. Ya. Boleh tahu sudah tengok dia punya awan pun biru sejak langit biru. Awan tidak pernah jadi biru bakal awan kan. Langit juga. Guys, nih. Sardin campur tuhau. Coba kamu rasa coba kamu ini resepnya begini. Sedap nih. Nanti saya coba. Pas seterusnya nanti akan saya akan buat tutorial apa masak lauk di sini kebun getak. Nanti saya buat periuk dulu. Nanti buat periuk dulu yang semula jadi punya. Sedap sejak jangan bilang tuh nanti. Kita bawa nasi hari ini nah. Kita bawa sama cuci itu kontinu
Somu potongan dia. Apa dulu tuh? Tidak bagus misalkan kita skip skip itu yang berat skip skip ya. Nah sekarang ini mau skip sudah nih.